Tim DVI Mabes Polri telah mengidentifikasi 124 jenazah korban gempa Cianjur. Sementara bagi keluarga korban gempa yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang hilang, bisa datang ke RSUD Sayang Cianjur. Pemeriksaan sampai saat ini, jumlah total jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Kamis tanggal 24 November 2022 adalah sejumlah 124 jenazah. 6 jenazah masih menunggu kelengkapan data antemortem, sedangkan satu body part masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan DNA. Bagi keluarga yang masih kehilangan anggota keluarganya, dihimbau untuk bisa melapor ke posko pengaduan orang hilang, posko antemortem DVI di bagian forensik RSUD Sayang, Cianjur, dengan membawa data-data korban berupa kartu keluarga, rekam medis gigi, foto terakhir korban. Masih ada puluhan korban yang belum ditemukan. Nah, bagaimana saat ini proses pencarian yang juga tentunya dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, kita akan berbincang dengan dua anggota keluarga yang masih mencari keberadaan anggota keluarga yang tertimbun longsor. Yang pertama ada Pak Dikdik Sodikin, warga Kampung Cijedil, dan juga ada Pak Ahmad Asikin, warga Kampung Gintung. Selamat petang, Bapak-bapak. Ya. Selamat petang. Saya ke Pak Sodikin dulu. Pak Sodikin, ada berapa anggota keluarga Bapak yang waktu itu terkena dari gempa Cianjur, Pak? Ini klarifikasi dulu ya. Ini kampungnya Kampung Cugenang, Bu. Desanya kita Cijedil ya, kebalik. Oke, mohon maaf, tapi kami ingin mengonfirmasi ada berapa anggota keluarga Bapak yang menjadi korban? Kalau anggota keluarga saya yang belum ditemukan itu ada 6. Kalau dari data KRT-an yang kemarin didata, ada keseluruhan itu 38 orang, yang baru ditemukan itu 5 orang. Jadi sisanya itu 33 orang yang belum ditemukan. Dari 6 anggota keluarga Bapak yang sudah ditemukan sudah ada? Enggak ada, belum ada. 6 anggota keluarga itu terdiri dari? Dari kakak saya. Gimana, Pak? Dari kakak saya, terus anaknya. Terus saya 2. Jadi total ada 6 ya, Pak, anggota keluarga ya. Saya ke Pak Asikin di Gintung. Pak Asikin, kalau Pak Asikin sendiri kehilangan anggota keluarga pada saat gempa, berapa banyak, Pak? 2. Terdiri dari? 2 orang. Yakni? Asika, sarang Pipit. Itu adik atau? Pipit itu Alok. Ah, oke. Baik. Dua-duanya dari bapak-bapak ini, apa aja mungkin bantuan yang kemudian bisa diberikan dari pihak anggota keluarga untuk mencari keberadaan dari masing-masing anggota keluarga? Bapak-bapak, saya ke Pak Sodikin dulu. Kalau misalnya bantuan sih yang kita butuhkan ya, di sini alat berat, Bu. Tapi alhamdulillah setelah adanya hari ini Pak Jokowi turun langsung, jadi alat berat turun sekitaran 5. Jadi memang pada saat kejadian itu Bapak dan anggota keluarga ini sedang berada di rumah semuanya? Kalau anggota keluarga saya yang lagi ada di rumah itu yang 6 yang belum ditemukan itu. Kalau sisanya kan mayoritas keluarga saya ini dagang di depan ya. Kebetulan lagi pada dagang belum pada subuh. Oh, jadi deketan ya rumahnya, Pak ya? Iya, deketan. Oke, kemudian kalau untuk Pak Asikin sendiri, Pak, ada 2 anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Itu pada saat kejadian anggota keluarganya dan Bapak sendiri ada di mana, Pak? Ada di dapur, sedang bikin kue. Kemudian? Kemudian anak-anak itu pinta uang. Saya tunggu dulu sama anak saya. Ya, kemudian keluar di jalan. Pas ada gempa, anak itu mau masuk ke dalam rumah, langsung disentuh ketimbun. Oh, jadi langsung tiba-tiba langsung tertimbun, tidak ada pelan-pelan gempa atau pergeseran, tiba-tiba langsung saja gitu, Pak?
Iya gitu. Kalau sudah 4 hari saat ini keluarga masih mencari, termasuk juga pasti dibantu oleh tim SAR gabungan. Seperti apa sejauh ini Pak, kendala mungkin yang dihadapi setidaknya kalau Bapak yang lihat sejauh ini? Apa Bu, bagaimana? Iya, kendala kalau misalnya untuk proses pencarian sendiri Pak, kalau yang Bapak lihat apakah mungkin karena masih gempa atau masih tanahnya masih labil? Masih dicari. Bapak sendiri untuk pemberian bantuan untuk mencari bagaimana Pak? Apakah terus melapor atau seperti apa? Enggak, datangnya tim-tim sudah 4 tim gitu. Ada di Kodim, di FPI, Sembandang, Pangkaran ada. Sampai sekarang belum ketemu para saya. Kalau titiknya sudah tahu ya Pak ya? Titik itu saya juga samar. Lagi saya sedang ada di dapur. Oh, oke. Okay. Gak ketahuan jelas kemana itu lompatnya, larinya orang anak itu. Karena pada saat gempa juga langsung longsor, terus jadi kurang tahu ya titiknya di mana ya. Saya ke Pak Sodikin. Kalau Pak Sodikin tadi ada banyak anggota keluarganya sudah diketahui titik pastinya Pak, kira-kira di mana? Kalau titik pasti saya udah tahu. Sebenarnya kan kami juga kan ngelihatnya pakai drone dari atas ya. Jadi tekstur tanah ini enggak lurus. Jadi agak miring. Oh, agak miring jadi, ke bawah. Agak miring ke bawah. Uh-huh. Jadi kalau misalnya di rumah ini misalnya di sebelah kiri ya, kemungkinan lari ke sebelah kanan gitu kan. Tapi agak miring gitu kan. Oh, mohon maaf. Jadi artinya adalah agak turunan begitu ya? Iya, agak turun dikit. Jadi enggak lurus ke bawah. Jadi agak miring. Berarti pada saat ini untuk mencari anggota keluarga Bapak, alat-alat berat juga tidak ada karena tadi konturnya yang miring? Gini, kalau hari pertama kendalanya ini kan gempa susulan itu beberapa kali ya Bu ya. Hari kedua kan ada gempa susulan lagi sama hujan kendalanya. Jadi si alat berat ini gak mungkin masuk ke atas gitu kan. Baru hari keempat ini setelah agak reda, kita bikin jalan sendiri, SDN Sugenang itu di Jebol, Bu. Jadi di situ masing-masing warga mencari, membantu ya, membantu sendiri atau mencari sendiri ya? Membantu juga. Jadi tim SAR ini nanya ke warga, ini posisi orang ini di mana ketika pas terakhir kejadian itu di mana? Jadi tim SAR ini terarah gali di mana gitu kan? Was-was nggak Pak, sudah 4 hari nih Pak Asikin menanyakan terus gitu ke tim gimana kabar anggota keluarga saya sudahkah ditemukan, sangat was-was sekali Pak sudah 4 hari ini Pak Asikin. Was-was juga Bu, saya juga mengharapkan ketemu. Kalau nggak ketemu ya pasrah aja sama Gusti Allah. Bagaimana lagi? Kalau Pak Sodikin? Kalau saya sih enggak diam ya, keluarga saya semua, khususnya keluarga besar saya, terus mencari walaupun dengan alat seadanya. Kalau saat adanya itu apa Pak yang bisa dicari atau yang dibantu oleh Bapak sendiri? Paling dari cangkul kan kita mencari di titik-titik yang mungkin ada keluarga kita di sana. Mungkin mohon maaf, boleh diceritakan sedikit pada saat gempa terjadi itu bagaimana waktu itu Pak Asikin? Gempa itu, saya pertama cerita saya gitu, nggak ada kata-kata lain gitu. Cuma itu ya saya nggak kelihatan putra saya kemana larinya itu. Cerita pertama cuma kata-kata tetangga aja gitu. Baik. Gak tahu kemana larinya. Mau ke madrasah atau ke bangunan, ke bumi api, atau nanti ke orang tua, atau nanti ke kuasa ya. Gak tahu gitu. Gak pasti larinya kemana,
titiknya ketimbun, nggak tahu. Baik. Baik, saya mengerti, mencoba memahami betul bagaimana tentunya bapak-bapak ini sangat menunggu kabar yang terbaik apapun dari tim SAR gabungan untuk mencari masing-masing anggota keluarga. Semoga hari ini atau besok maksimal ada kabar baik ya. Amin. Terima kasih Pak Asikin, terima kasih Pak Sodikin. Sehat selalu, bapak-bapak. Sama-sama. Ya.